Cabe itu berapa kali panen, Pak? Satu putaran. Tergantung, Pak. Artinya kayak gini lah, misalnya. Ini sudah berapa kali panen yang ini? 5, Lima. 6 lah. Itu banyak, Pak. Ya tetap balik lah ya. Ya 20, Pak. Balik lah. Di atas 15 panen anak. Ya oh. Itu tahap pertama ya, Pak Imron ya. Pertama nanti kan tahap keduanya dari sini. Setelah sampai, daun sampai gugur ya, Pak. Ya. Setelah daun gugur. Di atas 15, Pak. Jadi dia 4 bulan dari penanaman sampai buah kan itu 4 bulan, Pak ya? 3 bulan, Pak. 3 bulan ditambah masa panen berapa bulan dari 15 atau berapa kali panen sampai 2 bulan sekitar kurang lebih itu, Pak. Bulan ya, ya jelas banget lah modalnya ya. Jelas. Kalau yang paham dunia cabai memang enak, Pak, kalau udah tahu jalan sekitar orang itu kalau kesini, Pak, wah daunnya kuning rontok kayak gini mau mati ya. Wah, aku yang nanam aja santai kok. Mereka nggak tahu, pada bingung, Pak. PPL aja bingung, buruh ayah kemarin ini. Aku khawatir sama Pak Amuli. Sampainya kok kayak gini, Pak. Pung saya nanam aja tenang kok, ibu khawatir. Yakin lah itu. Merah sampai pucuk-pucuk itu. Yakin. Saya bilang gitu. Biar udah ada daunnya merah besok sampai pucuk. Tapi kejadian seperti ini sudah saya pernah nengok, Pak Amuli. Jadi daun itu mau tinggal batangnya, Pak. Dan masih buah? Enggak, nanti kan dia apalagi dikocor lagi, dolar lagi, diairin lagi, pokoknya sistem sama dari awal lagi lah. Cuma nanti sekali buah kedua itu bagus ya. Aku nganu, bro, ini kayaknya baru ini tona, ya. Tonase ini ketemu peserta ibu buah kedua enggak takut sih loh. Yoiku main aku, bro. Ini yang satu, bro. Itu lokal ya, satu. Jadi enggak ngejar beda lagi. Enggak ngejar. Biasanya kalau orang ngejar buah tahap keduanya, Pak. Kalau beliau malah tidak itu. Masalahnya gini, bro. Buah kedua itu kan buahnya di ujung pucuk aja. Iya. Biarpun katanya selebat-lebat apapun cuma di ujung dia di pucuk. Itu ada pengalaman gitu. Di bawah kan enggak ada buahnya. Enggak ada. Jadi apa? Jadi daunnya jadi baru. Jadi itu perawatan lah. Tuh ya tinggi juga itu. Habisnya banyak. Enggak cukup bang 10 juta untuk merawatnya. Enggak cukup. Luar biasa. Itu Pak dari saya. Kan petani kan beda-beda, Pak. Beda-beda, petani itu caranya beda-beda. Dan ilmunya pun beda-beda, Pak. Jadi enggak ngejar. Itu kan cara saya. Enggak ngejar hasil pitinya itu ya. Enggak. Nanti kualitas cabenya tetap dijaga ya kan. Buah pertama itu yang perlu dijaga, Pak. Buah pertama itu kalau apa? Buah selamat, tonase jelas positif ngangkat kok. Angkat, Pak ya. Positif ngangkat. Ini berapa ribu, Pak? Batang enggak ngitung, Pak. Tonase piro om target? Target piro tonase? Ya sampune lah. Wis ketemu deh. Ketemu deh. Sampai bisa mencapai ini 5 kintal, Pak. Apanya? Hasilnya. Tapi ya lebih. Keluar 2 ton aja bangkrut saya, Pak. Oh. 2 ton, 2 ton setengah bangkrut saya nanam ini, Pak. Paling minim 4 ton. Dengan apa, dengan durasi waktu panen itu ya baru impas, minimal enggak bangkrut itu kalau 2 ton setengah itu baru impas, modal baru menarik, sudah untung saya enggak ada. Yang ngeri manajemennya udah beda, Pak. Masing-masing cabai kan, varietas cabai kan dia mempunyai perlakuan yang berbeda. Akar kayak gini F1 pun beda-beda. Kalau yang lado kayak gini, yang mutiara begini, baru dari panah merah begini, dia tuh beda-beda. Yang udah paham enak, enak ya. Tapi kalau yang baru awal ini perlu pinter kali ya. Kalau aku yang jadi sini kan udah pernah nanam aduan, maka daun kuning aku santai. Itu trip, nggak apa-apa itu. Buah udah tua semua. Itu bedanya pengalaman. Nah, buah kan udah tua semua, Pak, tinggal matang aja nih. Pernah orang praktek kemari, Pak? Dari pertanian, dari kita pernah. Enggak ada lah, Pak. Saya enggak sekolah kok. Praktek mestinya salah. Enggak sekolah, Pak. Enggak matang. SD sekolah, Pak. Anak, SMP enggak. Enggak lulus saya itu. Pak. Itu apa? Cabe juga. Cabe itu panen tadi. Sabaran gue ketemu, makanya saya impi. Makanya katanya kalau mau nggak percabut aja. Kalau bisa sampai tinggal batang lu dipiara aja. Kalau sambil rumah kan saya tanam cabai kan. Kalau memang besok itu ada rezeki aku, ada ibaratnya
cabai itu memang suruh merawat lagi mamanya kan. Jadi nanti buahnya mulai habis, tunasnya mulai bagus, memang semangat, nah tak rawat lagi kan gitu. Tapi lihat situasi. Bisa sendiri Bu, bisa sendiri? Bisa Pak. Bisa Pak itu, ini. Kerjaannya kok Pak, bisa Pak. Tapi super bro. Iki bosku lurusin jika lombok orang yang sekarang nguci, nguci apa ya? Lu yang lu, yang sici lah yang komentar gue. Aku cabai jual cabai Pak Mul tuh paling tenang nih, entah ngapo ya. Cabai sampai 6 hari Pak, kan Pak? Dari satu karung kemarin tuh. Nyantai jualin? Nyantai, enggak laku, enggak pulang. Enggak laku, enggak saya bawa pulang. Kalau enggak murah-murah enggak kejual harganya cabai Pak Mul. Pataknya sakit. Mul? Iya Pak. Karena saya masih ada kegiatan lagi, jauh lagi rumah saya kan. Harus? Saya pulang dulu. Nanti Pak ngobrol dulu. Enggak, ini suruh nyicipi cabai pulang ya, pedes lah ya. Kalau jamu cicipi enak. Enggak mau balik mesti. Sekali lagi Pak, Pak. Oke Pak. Ya, sampai ketemu lagi. Hati-hati ya Pak. Iya.